tersangka narkoba atas nama Ali Karisma dan kawan-kawan yang telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu. Jumlah tersangka yang kita amankan sebanyak 7 orang. Melupai 3 TKP. Yang pertama TKP di Jalan Pintu Kedatangan Bandara, kemudian yang kedua adalah Jalan Kasturi. TKP ketiga adalah Jalan Sabri Zamzam. Jumlah yang berhasil kita amankan sebanyak 2,02 kilogram sabu dan 2020 ekstasi. Sabu-sabu nih ya. Dari mana ambilnya? Jakarta. Cara bawanya gimana? Nembus bandarnya bagaimana caranya? Taruh di mana? Celana dalam. Berapa tadi sekali dapat begawi? Gimana caranya? 17 juta. 17 juta lah. Oh, my God.